Kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 memasuki paruh musim. Sejumlah momen menarik hingga kontroversi tersaji selama putaran pertama. Hampir setiap pekan, ada-ada saja momen viral yang muncul di setiap pertandingan. Mulai dari keputusan clear wasit, hingga kelakuan pemain yang menjadi sorotan penikmat sepak bola Indonesia. Berikut deretan momen kontroversi paling viral di putaran pertama Liga 1 2023-2024. Simak ulasan kami berikut ini ya. Sekarang Adi Satrio berubah arah ke kiri, switch play yang dimainkan oleh Adi Satrio. Oh, ini bahaya pemirsa. Vitinho! Sudah berada dalam posisi offside. Buat keputusan dan ini sudah clear ya, karena wasit pun juga sudah berdiskusi dengan asisten. Ya, sepertinya wasit menganggap Vitinho terlibat ya. Gayos melengkung bola, sundulan kembali. Oh, belum keluar, belum masuk ternyata bola. Sudah masuk bola dari tendangan. Ya, kita lihat sekali lagi dari dekat. Shooting dari Gitan, di freeze nih harusnya ya. Iya masuk. Bola sudah masuk. Sangat disayangkan, wasit tidak jeli. Hakim garis juga tampaknya tidak melihat. Sudah masuk memang bola 100%. Iya. Ya, ini akan menjadi sebuah pembahasan yang sangat ramai yang akan terjadi di malam hari ini hingga besok-besok dengan sebuah kontroversi dari bola yang sudah melewati garis. Iya, karena Sozan menganggap bukan sebuah pelanggaran. Kali di bola, Sihran duel dengan Zaki. Oh, wasit menunjuk titik buti ketika Sihran dijatuhkan di dalam kotak penalti oleh Zaki Ashraf. Memang ada kaki dari Zaki ya. Itu dia, ketika Sihran coba untuk mengambil bola, dianggap pelanggaran oleh wasit. Ya, jadi wasit beranggapan bahwa sementara wasit Ginanjar tampaknya menghampiri fourth official lebih dahulu untuk mendengarkan masukannya. Oh, ternyata masih sebuah keputusan yang ya, penalti. Penalti dari diki oleh Witan. Tidak offside sebenarnya Witan. Dan oh, bukan sebuah pelanggaran. Nico. Ini adalah yang diklaim oleh Persija bahwa ada pelanggaran ya. Iya, ya, terkena. Bayu Oto menyepak kaki dari Hanan. Iya, terkena. Seharusnya wasit bisa lebih teliti lagi tadi ya, karena dia melihat jalannya pertandingan, itulah yang sekarang diprotes oleh para pemain Persija. Jika wasit tidak melihat, seharusnya ada asisten wasit juga. Iya. Sebuah insiden yang membuat para pemain dari Persija kan melakukan protes, termasuk juga fans mereka. Betul. Cara kita saksikan bagaimana wasit cadangan Agus Waliono juga tapi masih ada Amra oh. Dan bukan sebuah pelanggaran ketika Amra berduel tadi dengan Ciro Alves. Iya, mestinya kena ini ya, mestinya kena ya. Penalti? Iya, mestinya kena ini, cuma lolos ini.
kamera karena dia jelas tadi menyangkutkan kakinya kepada Ciro ya. Dan bolanya sudah lewat. Iya betul. Ciro Alves. Kerja sama dengan Keisano, baik sekali Keisano. Umpan tarik. Itu dia dan sebuah sambungan. Apa yang terjadi? Bendera tampaknya diangkat dari Sano. Oh, dan masih ada pemain satu lagi di sana, Stu. Betul, seharusnya Fredian Wayu ada di posisi paling belakang. Paling belakang, betul sekali, Stu. Itu dia yang agak mengherankan ya. Ini akan menjadi perdebatan ini di sosial media. Iya. Kerja sama 1-2, Bruno kali ini dengan Song Uyong. Kita lihat diapit oleh dua pemain sekaligus. Oh, Uyong lepas, ada tarikan tadi di dalam kotak penalti. Tapi tidak ada penalti yang ditunjuk. Play on, sebuah situasi kemelut tadi dalam kotak penalti. Ya, sangat disayangkan ya, saya melihat memang di sini ada, ada tarikan ya di situ ya, mungkin... ini bisa menjadi perdebatan ya. Bagaimana ini? Nah, ya dari Bagas Kampa ya, di dalam kotak penalti. Kotak terlarang memang sentuhan sedikit pun biasanya sering terjadi penalti, apalagi ada tarikan ya. Iya. Mana? Ege, sayang sekali tadi. Masuk kakinya ya. Hati-hati Asep Berlian, cara melakukan tackling tadi. Iya, cukup keras tadi Asep. Oh iya, itu bahaya. Kena tulang kering ya. Oh, bahaya. Bahaya ini. Ini memang harus terkena kartu sebenarnya ini, Bu. Iya, berbahaya tadi cara Asep mengambil bola dari penguasaan Rahmat ya. Kalau memang VAR sudah ada, pasti akan ada call. Betul. Dari VAR room ini, pemirsa. Iya, jadi bolanya memang belum dikuasai oleh Rahmat, tapi kaki Asep itu menjulurnya ke atas ya. Berikan ruang pada Bustos. Coba untuk mencari kesempatan kali Bustos. Sadu memantulkannya. Belum terpilih. Ada tarikan di dalam kotak penalti. Kita lihat. Apakah memang akan menjadi sebuah keputusan yang berbahaya? Sadu memantulkannya. Jelas onside ini. Kemudian ada tarikan. Ini harusnya penalti. Iya. Ya, ada tarikan dari Rian. Terhadap bekas ini. Memang tidak berlebihan, tapi... sudah ada upaya untuk menghentikan bekas ini dalam kotak terlarang. Betul. Messi Doro masih bisa lagi-lagi dihalo, kita lihat. Dianggap pelanggaran pemirsa dan wasit menganggap pelanggaran pada Messi Doro. Ya. Atau Roni ya. Ya. Ini dia Roni. Kita lihat. Ini bola sebetulnya dilepas di luar, tapi pelanggarannya apakah kita perlu lihat dari atas ini? Bola sudah dilepas ya. Iya. Wasit menganggap kejadian di luar kotak. Siap-siap kali ini Renan. Handball. Iya. Iya, bola sempat berubah arah ya, tapi wasit tidak meng-call sebagai penalti. Tapi akan kita lihat nanti secara jelas. Iya, ini tangannya terbuka loh ini, melebar ya. Tapi nggak jelas aja ya, tapi kemungkinan besar sih memang bola mengenai tangan, karena tadi bola berubah arah. Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada video.com, Indosiar, dan beberapa media lainnya. Itulah deretan momen kontroversi paling viral di putaran pertama Liga 1 2023-2024. Kalau menurut kamu, momen mana yang paling susah dilupakan? Silakan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya.